Serbuan Jabatan Immigration Selangor terhadap warga asing yang mendiami perumahan bekas pesakit Pusat Kawalan Kusta Negara PKKN Sungai Buloh awal pagi semalam dibayangi tontor yang membocorkan maklumat kehadiran penguat kuasa. Serbuan terhadap beberapa rumah mendapati permis itu kelihatan lengang dikunci dari luar tetapi lampu dan kipas di dalamnya masih berfungsi, menunjukkan penghuni mereka yang mendiami bergegas meninggalkan tempat itu dalam keadaan tergesa-gesa sebaik mengetahui kehadiran penguat kuasa. Malah, ada kalangan warga asing disyaki tanpa izin nekat melarikan diri secara meninggalkan anak mereka yang masih kecil tidur sendirian di dalam rumah. Penolong pengarah bahagian penguat kuasa Immigration Selangor, Hishamuddin Badiul Zuman berkata, pada malam ni kita telah berjaya menangkap seramai 10 orang lah, warga asing yang dikatakan telah berkampung di kawasan Pusat Kusta ni lah. Mereka telah melakukan OKT-OKT ni, kita akan siasat lanjut untuk mengetahui dalang-dalang dia lah. Dan kita syaki ada terlibat majikan yang mungkin menggaji kan pekerja-pekerja ni untuk tinggal dan melindungi pekerja-pekerja itu di kawasan ni lah. Sementara itu, seorang pekerja warga Indonesia yang mempunyai dokumen ketika ditemui dalam operasi itu mengakui sepanjang setahun tinggal di situ sudah beberapa kali serbuan dijalankan pihak berkuasa tetapi hasilnya tetap sama. Sepanjang buat duduk sini, berapa kali ada serbuan macam ni? Ada 3 kali. Tiga kali, tapi bila serbuan habis, tetap sama. Yang macam yang kosong, anda balik, masuk lagi macam tu lah. Ini ramai kosong, jumlah ni semua orang kosong. Itu orang lain masuk? Dia orang juga, saudara dia ke apa. Dia masuk balik? Sebab barang dia semua sini kan. Maksudnya sepanjang 3 kali serbuan kat sini tu, memang tak pernah kosong lah tempat ni. Kosong kejap dalam berapa lama? 1-2 minggu macam tu lah. Betul, penuh balik? Penuh balik. Pasal diorang ada buka kebun rumput, apa semua diorang sini.